di sini kita lihat bahwa ada pekerjaan pengoralan. Pengoralan, kemudian diduga asal jadi pengerjaan jalan lingkungan dan mutunya pun sangat diragukan pembangunannya. Informasi ini dipantau langsung oleh Metro Update TV di lapangan. Bak pekerjaan tak bertuan, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sedang gencar melakukan pembangunan-pembangunan di berbagai pelosok desa, seperti jaling, jalan lingkungan, drainase, dan lain-lain. Itu pun merupakan buah aspirasi masyarakat yang diserap pemerintah daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, dan dituangkan ke dalam program prioritas kabupaten, disaluran melalui dinas-dinas terkait. Salah satu warga yang tidak mau disebut namanya, ikut berkomentar tentang pekerjaan tersebut. Menurutnya kontraktor tersebut jelas tidak profesional, cuma cari keuntungan besar, beliau pun heran dengan pengawas dan konsultan. Kenapa jarang ke lokasi? Bahkan menurut beliau bahkan tidak pernah melihatnya datang. Dugaan kegiatan tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bengkulu Utara dalam penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman di kawasan strategis daerah kabupaten kota yang terletak di dua gang, yaitu di Gang Manggis dan Gang Jeruk di Desa Rama Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, menjadi sorotan. Pasalnya tak terlihat di sekitar area pengerjaan terpasangnya papan proyek sebagai sarana informasi publik yang dapat memberikan keterangan tentang anggaran pembuatan dan informasi pelaksana proyek, nomor kontrak kerja dan lama pengerjaan, jadi layaknya seperti proyek siluman. Proyek pekerjaan yang ada di dalam Kota Arga Makmur milik PUPR Kabupaten Utara, yang mana saya berada di lokasi Desa Rama Agung. Perihal itu diketahui awak media dari warga masyarakat, dan benar saja saat awak media berada di lokasi proyek tak terlihat papan proyek itu, hanya menjumpai hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan dan saat ini pekerjaan baru penggoralan saja, Selasa, tanggal 28 November tahun 2023. Seharusnya infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada. Untuk mengontrol kegiatan proyek-kegiatan tersebut, masyarakat ikut berperan aktif dalam mengontrol pelaksanaan proyek-proyek, utamanya terkait dengan fasilitas umum, sehingga kualitasnya bisa baik dan sesuai standar yang berlaku, supaya proyek-proyek yang baru saja selesai dibangun, ternyata tak lama kemudian rusak. Makanya masyarakat hendaknya turut mengawasi pelaksanaan proyek-proyek itu, sehingga kontraktor pelaksana tidak bekerja sembarangan. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN, di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya, dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek. Papan proyek adalah papan yang menampilkan informasi tentang proyek pembangunan, termasuk lokasi, biaya, dan jadwal pelaksanaan. Untuk memastikan efektivitas dari papan proyek, tujuannya agar masyarakat tahu tentang proyek pembangunan. Apa yang sedang dikerjakan, apakah itu hanya proyek penggoralan, pengerasan, atau hot mix jalan, jadi pertanyaan masyarakat. Karena tidak adanya papan merek kegiatan tersebut, ketika dikonfirmasi pihak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Utara di kantornya, sedang tidak ada di kantor, dan dikonfirmasi melalui via WhatsApp kabit yang membidangi, Randy, belum kasih tanggapan sampai berita ini diterbitkan. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara, Buyung Rano dan Ujang Metro melaporkan.